Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keganasan rumah tangga, penderaan domestik atau keganasan keluarga difahamkan sebagai keganasan atau penyalahgunaan kuasa seseorang terhadap yang lain dalam suasana domestik seperti dalam perkahwinan atau persedudukan. Mengikut statistik daripada Pusat Panggilan Talian Kasih, sebanyak 256 panggilan pada Jun 2021 ke Talian Kasih melibatkan kes keganasan rumah tangga. Mengikut Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, akta ini memberi perlindungan kepada mangsa keganasan rumah tangga sama ada melalui Perintah Perlindungan Interim IPO atau Perintah Perlindungan yang dikeluarkan oleh mahkamah atau penempatan sementara yang telah diluluskan oleh Yang Berhormat Menteri. Bagaimana untuk mendapatkan perlindungan? Mangsa perlu membuat laporan polis dan disertakan dengan laporan dari doktor perubatan. Pihak polis atau IPO akan mengeluarkan surat permohonan perintah perlindungan interim dan terus ke pejabat kebajikan masyarakat. Pegawai kebajikan masyarakat akan membantu mangsa untuk mendapatkan perintah perlindungan interim yang akan dikeluarkan oleh pihak mahkamah. Semoga perkongsian ini sedikit sebanyak dapat membantu anda semua dalam menghadapi kemungkinan yang mendatang. Terima kasih.